A Day in My Life Pegawai Mixue Edition part pertama. Halo teman-teman, selamat pagi. Di sini aku bangun-bangun langsung cuci baju kayak gitulah. Karena sambil nungguin, aku sekalian mandi dulu deh. Dan kebetulan aku mules, jadi ya udah aku langsung BAB kayak gitu teman-teman. Keren kan teman-teman? Nah, lanjut lagi. Setelah itu aku rebus air karena aku mau sarapan pakai teh aja, teman-teman. Nah, ini sekalian pesan ojek online ya karena aku berangkatnya masih pakai ojek online, teman-teman. Nah, kebetulan banget di sini itu ada tetangga aku yang ketok-ketok, dia itu datang bawa makanan, teman-teman. Ini tetangga aku namanya Mbak Ciha. Ternyata dia itu ngasih aku makanan. Entah ada angin apa tiba-tiba ngasih makanan gitu loh. Nah, karena kebetulan aku juga nggak ada buat sarapan, ya udah deh aku terima, teman-teman. Dan sekalian aku makan buat sarapan ya. Nih, aku bikin teh green tea nih, teman-teman. Teh ijo ya. Kalian suka nggak kalau teh ijo? Dan semuanya sudah jadi. Waktunya kita sarapan. Kalian jangan lupa sarapan ya, teman-teman, sebelum aktivitas. Nah, setelah itu aku sudah siap-siap kayak gini. Aku juga udah siapin bekal. Dan kita langsung saja berangkat. Aku biasanya nunggu di depan sini ya, teman-teman. Karena udah pesen dari tadi, mungkin dia bentar lagi sampai. Dan yang bener aja dong, sudah sampai nih, cepet banget ya teman-teman. Nah, di sini itu nama abangnya itu Dido, ternyata ganteng banget teman-teman. Wow, kalau kayak gini mah mau ya diantar sama dia mulu teman-teman. Anyway, kita langsung berangkat ya. Dan cuacanya hari ini itu lumayan cerah teman-teman, cukup bagus untuk mengawali hari ini ya. Dan kita sampai juga di tempat aku kerja. Dan kita sudah sampai ya teman-teman. Nah, kalau sudah sampai jangan lupa bayar kayak gini. Dadah Pak Dido, kapan-kapan antarin aku lagi ya. Oke, kita masuk dulu. Di sini ternyata sudah ada teman aku lagi bersih-bersih. Namanya Taichi. Dia ini teman dekat aku ya, dari SD soalnya. Nah, terus ini ada senior aku namanya Mbak Hatsuki. Dia ini kasir, baik hati dan juga lucu loh teman-teman. Udah kayak kakak aku sendirilah pokoknya. Dia suka bantu aku juga. Lanjut, aku itu taruh tas dan juga absen dulu ya teman-teman. Dan kita siap deh untuk bekerja. Pertama-tama hal yang mau aku lakuin itu mengisi bahan-bahan ya. Di sini aku isi kayak kerupuk es krim kayak gini teman-teman. Nih, kita siapin dulu kayak gini. Lanjut, aku juga mau isi es batu ya. Oke, kita taruh es batunya di sini ya teman-teman. Tarang! Es batunya banyak kan? Seger-seger nih. Dan di sini aku tuh dikagetin sama Mbak Hatsuki. Memang orangnya itu agak jahil ya. Nah, lanjut lagi, di sini tuh aku mau isi topping-topping ya teman-teman. Ini itu topping untuk semua menu kita nanti. Ada Oreo, ada lemon, ada boba, ada strawberry, macem-macem ya. Nih, kalian lihat aja sendiri nih, seger banget kan rasanya. Nah, terus itu aku tuh mau isi peralatan gitu. Karena sendok dan tutupnya itu masih ada di belakang, aku ambil dulu deh. Dan ternyata ketemu dong sama senior aku yang cowok, namanya Kak Yudai. Tapi dia ini baik ya teman-teman. Cuma dia tuh kadang agak lambat-lambat gitu loh kalau datang. Dan dia tuh kadang ngajakin aku buat lambat bareng. Cuma aku nggak mau ya. Nah, anyway, lanjut lagi. Di sini aku sudah isi sendok sama tutupnya. Dan aku lanjut untuk isi gelasnya juga. Oke, kalau sudah begini kita sudah siap untuk buka ya teman-teman. Di sini Taichi ubah close sign menjadi open sign. Dan kita sudah resmi buka. Kita siap menerima pelanggan teman-teman. Selamat datang di Mixue. Dan ini dia pelanggan pertama kita. Ada dua orang ya. Di sini mereka itu pesan dulu, lalu bayar juga ya teman-teman.
Nah, kalau gitu kita langsung bikinin aja menu mereka, yaitu ice cream cone rasa vanila dan strawberry. Kita ambil kerupuknya, baru kita kasih deh es krimnya. Nah, yang rasa vanila udah jadi. Kita bikin yang rasa strawberry ya. Tadang! Harganya untuk satu biji ice cream cone itu 8.000 ya, teman-teman. Ternyata mereka itu makan di tempat ya, teman-teman. Nggak dibawa pulang. Seneng banget deh kalau ngelihat mereka seneng kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Ini dia pelanggan kedua kita. Yaitu ada anak pelajar ya, teman-teman. Dan ternyata mereka berdua ini pesan boba sundae dan juga Hawaiian fritti ya, teman-teman. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja bikinin. Di sini aku bikin boba sundae-nya dulu ya. Kita kasih ice cream dulu kayak gini. Habis itu kita kasih toppingnya deh. Karena dia pesan boba, ya kita kasih boba ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Kita kasih toppingnya. Lalu kita kasih tutup dan juga sendoknya ya. Nah, setelah itu lanjut lagi kita bikin orderan berikutnya, yaitu Hawaiian fritti, teman-teman. Kita kasih es batu dan kita kasih jusnya ya. Kelihatannya seger banget ya, teman-teman. Setelah kayak gini kita kasih lid, lalu kita kasih sedotan. Nah, jadi deh pesanan mereka. Kita sajikan ke mereka ya. Dan harganya itu 22.000 sama 16.000 ya. Jadi totalnya 38.000. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sudah jam 11 dan ternyata makin ramai dong. Ada juga ojol-ojol ikutan ngantri nih. Nah, karena makin rame, nggak mungkin dong aku kerjain sendiri. Di sini ada Kak Yudai yang mau bantuin aku. Terima kasih, Kak Yudai. Dan di sini aku bikin strawberry sundae ya, teman-teman. Nah, kita kasih stroberinya, kasih tutup, dan kasih sendok. Lanjut lagi, aku bikin cookie sundae dan juga mango sundae, teman-teman. Ini itu pesanan dari Bapak Ojol ya. Nah, kayak gini deh. Tadang! Kalau sudah jadi, kita langsung kasih aja ya. Totalnya 48.000 untuk 3 menu ya, teman-teman. Terima kasih Bapak Ojol, hati-hati di jalan. Aku senang banget karena customernya itu pada patuh-patuh ya, nggak ada yang ribut. Nah, di sini aku ngerjain es krim cone vanilla pesanan Bu Yurika. Di sini Bu Yurika tuh langsung makan gitu loh di tempat sekali lahap. Kaget banget dong, barbar banget ya. Nah, ternyata Mbak Hatsuki itu kebelet pipis ya, teman-teman. Jadi aku gantiin sebentar untuk menjadi kasir nih, mumpung dia lagi ke toilet. Oke deh, sebagai teman kerja yang baik ya kita gantiin ya. Nah, di sini aku jadi kasir. Aku sudah berpengalaman juga kok, teman-teman. Jadi tenang aja. Oke, Bu, pesanannya boba sundae sama es krim cone rasa coklat ya. Totalnya 24.000. Iya, Mbak, ini uangnya. Terima kasih banyak, Ibu. Nah, di sini sudah tiba jam istirahat dan di sini aku sama Taichi lagi makan nih, teman-teman. Ternyata dia bawa bekal juga. Bekalnya Taichi enak juga loh, teman-teman. Di sini kita makannya lahap banget karena memang udah kelaparan gitu loh. Oke, karena udah selesai, kita bisa lanjut kerja lagi nih. Meskipun ngantuk, tetap harus jalanin kewajiban ya, teman-teman. Oke, ternyata masih rame aja dong. Orang-orang ini pada lagi suka-suka mixue ya, teman-teman. Nah, di sini aku bikinin supreme mix milk tea sama brown sugar milk tea untuk pesanan para ojol. Di sini aku ngedahuluin ojol karena dia ditungguin gitu loh, teman-teman, sama customer juga. Kan kasihan kalau dikasih bintang 1. Oke, yang ini adalah ojol ke-6 hari ini ya, teman-teman. Sudah banyak juga nih.
Dan di sini itu ojolnya pesen Americano Coffee dan juga strawberry milkshake ya teman-teman. Oke, kita bikinin dulu. Di sini kita kasih es batu dan kita langsung kasih aja kopinya. Jangan lupa dikasih tutup ya. Lanjut lagi, aku bikinin strawberry milkshake-nya dulu ya teman-teman. Dan jadi deh. Jangan lupa kita kasih bag juga ya, biar gampang bawanya. Di sini ojolnya seneng banget loh teman-teman. Oke, ternyata sudah sore aja nih. Kalau sudah sore, waktunya kita pulang ya. Dan di sini aku nggak pesen ojol, melainkan aku jalan berdua sama Taichi kayak gini teman-teman. Rumah kita itu nggak terlalu jauh, tapi memang beda arah gitu loh. Di sini aku pisah dulu sama Taichi dan kita bakal bertemu lagi besok. Oke deh. Ini dia apartemen aku kalau dari jauh kayak gini ya teman-teman. Dan kamar aku itu di lantai 1. Jadi nggak usah naik tangga nih. Sesampainya di rumah, aku taruh tas dan langsung mandi dong. Karena tadi tuh lumayan gerah juga ya, karena banyak banget yang beli. Nah, sehabis itu aku itu langsung pergi ke U-Mart untuk beli snack nih teman-teman. Karena aku mau nonton anime gitu loh. Jadinya kurang dong kalau nggak ada snacknya. Nah, ini dia snack kesukaan aku nih. Aku beli 3, 2 aja Gin. Nggak ada duit teman-teman, jangan boros-boros ya. Oke, kita ambil dulu. Dan ini dia. Nah, karena udah dapet, kita langsung pulang aja. Deket banget kan teman-teman tempatnya. Karena nggak jauh, jadi aku sering ke situ sih sebenarnya. Oke, saatnya kita nonton anime teman-teman. Sambil makan jajan enak juga nih. Habis capek bekerja, saatnya kita menikmati me time kita ya. Jangan lupa untuk nyenengin diri sendiri juga teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.